mengenai videografi, terutama video smartphone. Nah, tadi sudah kita singgung ya tentang salah satu alat untuk videografi, salah satunya adalah kamera mirrorless. Salah satu kemudahan di zaman 2022 ini, kamera foto sudah bisa untuk video dan hasilnya sudah mendekati profesional, tapi belum profesional. Nah, ini mungkin adik-adik juga sudah mengenal, ini stabilizer. Jadi kalau saya tidak begitu mengenal Google Foto yang untuk stabil itu, saya lebih senang menggunakan ya mungkin karena kebiasaan aja, atau mungkin karena ibaratnya makanan itu yang seusia saya ini sudah jadi nasi gitu ya. Jika ini informasi baru itu sih wangel kayak nasi lagi ditambahin bumbuan paling udah di nasi goreng kan gitu. Kita dengan adik-adik yang memang masih muda, informasi ini masih mungkin masih ditambah-tambah gitu. Jadi ya disilakan untuk diversi sehingga lebih enak ditonton lah. Nah, pengulang lagi yang tadi dari sekilas praktik kita sore hari tadi, kita melihat di beberapa praktik yang nanti aku lakukan tadi sudah bagus. Nah, nanti kita lanjutkan dengan ada narasi ya. Di situ nanti bisa kita evaluasi bersama. Kira-kira kurang lebih atau cukup? Berarti lebih cukup karena sisuk dari konten, dari produksi. Baik, mungkin seperti itu ngomong-ngomong kita di kali ini. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan praktek yang pakai produksi dan konten itu. Ya, begitulah berita hari ini yang saya sampaikan untuk Assalamualaikum. Terima kasih. Tuaga.